Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima salatan taftahu lana abwabar ridha wa taysir wa tughliqu biha abwabash sharri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alayna hikmatak wa ansur alayna rahmatak waj'alna wa ahlana wa tullabana min ulama'ikal amilin. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, melanjutkan bab yang keempat yang berbicara tentang mukjizat-mukjizat dan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dalam fasal ini akan menjelaskan tentang apa saya maksud mukjizat. Ya alam, ketahuilah anna makna tasmiyatina, bahwa makna penamaan kami, ma ja'at bihil anbiya'u mu'jizatan, yaitu apa yang dibawa oleh nabi dan khariqul lil 'adah itu disebut mu'jizat. Apa saya maksud aki ma ja'at bihil anbiya'u nikah inya mai mu'jizat tasmiyatana. Makna tasbihatna saungkun apa makna abriknya mana kalau sudah jemuk mukjizatan dan mukjizat ini huwa ma ja'at bil anbiya mukjizatan, apa yang dibawa para nabi ni ke ekocak mukjizat. Wa yaitu annal khalqah, bahwa semua makhluk ajazu anil ityani bimithliha, tidak bisa melakukan yang sama dengan mukjizat tersebut. Jadi napa saya tak ekelar ekelako bi orang lain nika ekoca seefek tanapi sebagai mukjizat. Jadi yang dimaksud mukjizat al khulqu ajazu, makhluk nika apes dari bisa melakukan yang sama. Al ityan bimithlika. Wahia ala dorbain, mukjizat itu ada dua macam. Dorbun huwa fi nawai kudratil bashar, satu macam sebenarnya nikah biasana bisa manusia, biasana manusia bisa. Faajazuan huh, tapi neng ewok toka di to pas tak bisa. Cek saking norok kebiasaan kaprana nikah bisa. Faajazuan huh, ternyata tak bisa. Fata'jizuhum anhu fi'lun lillahi, maka ma'apas mereka para manusia ka'angkui ala kosesa harus bisa nikah, nikah dari Allah kalakon Allah. Dalla ala sidqi nabihi, yang mana bi Allah epa tak mampu ka'din tohken makle menunjukkan bahwa nabi nanika cucur. Contohnya kasarfihim antamannil mauti, kasarfihim antamannil mauti, akati amingo kapi manusia atau ki orang-orang Quraisy lamba antamannil mauti, dari harapan mati lamba ni ke pernah tantang atau umat-umat selamba mon kakelakan lavender Yahudi. Saya ngaku bahwasanya kami orang Yahudi jeriah adalah makhluk pelen Allah. Selain dia kan tiga bulan. Tang-tang, mun ba'alakanlah bender tulih repa-repan mati. Lalu kerana bengal, cek oning cek Nabi Muhammad kat dia, toh, bender. Ini kalau bengal, maka mereka kat dia, toh, eko cakaki apes dari repa-repan mati. Lo bisa, padahal tang-tang. Wa ta'jizihim anil ya'itiyani bimithil Qur'an ala ra'yi ba'dihim. Ben ma'apes manusia
dari membuat seumpama Al-Quran, agak-agak sebab Al-Quran ala ra'i ba'dihim, menurut pendapat sebagian. Karena ulama ada beberapa pendapat apa sesorat apa apa se-Quran ra'i ba'dihim nikasa se-Quran ini sebiasa nikasa sorat engkutu fi ra'ibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin bi suratin. Jadi bisurat itu dipahami ini kan kelabat Quran. Ala ra'i ba'dihim. Ini kalau bisa, agak bisa surat atau se-Quran lo bisa. Padahal seharusnya bisa nulis. Orang nulis, Imam Suyuti nulis puluhan jilid atau berdasar nulis ini sampai atasan jilid. Jilid ini kan rajin Al-Quran. Saya nulis. Ini kalau bisa, Bapak ada. Wa nahwihi dan seumpama kan itu intinya seharusnya bisa pas tak bisa ni kenyamana mukjizat. Tapi mukjizat macam berdua seharusnya bisa pas tak bisa. Bon. Se nomor dua mukjizat kan itu wa dharbun satu bagian huwa kharijun an qudrati memang tidak di luar kemampuan manusia. Beda perkara di luar kemampuan manusia pas nabi bisa alaku. Falam yaqdiru alal itiyan bimithlihi, mereka tidak mampu manusia ni kalau mampu melakukan yang akatika ni tasai kalakobi nabi. Contohnya, ka'ihya ilmauta, menghidupkan orang mati. Seperti dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam, menghidupkan orang mati. Ini kalau kalian manusia tak bisa mau direng mati. Cuma Nabi pah bisa ngelakuaki, maka kadang itu bentuk mu'jizat. Tapi mu'jizat ada dua macam. Situ ni keseharus semampu manusia pasti tak mampu. Saya nomor dua, lakalah tak mampu, pas mampu kalau kau bi nabi. Wa qalbil ansa hayatan, merubah tongkat menjadi ular. Wa ikhrajina qatin min sokhrah, mengeluarkan unta dari sokhrah, batoraja. Batoraja, kia akadia, nakona, kaum soleh, Nabi soleh. Wa kalami syajaratin, akadia akan teben kaju, Nabi Muhammad. Wa nab'il ma'i minal asabi, banyum beraing dari kerikik Nabi Muhammad. Wa nshiqaqil qamar, bentabillanah bulan, Nabi Muhammad juga mu'jizat. Jadi ini kalau di luar kemampuan manusia, di luar kemampuan manusia kemudian bisa dilakukan oleh nikah secara di luar kemampuan manusia secara wa ila sekepina nikah di luar kemampuan manusia sekepina kekuatan dari ajaran Allah. Tapi secara adat nikah ada manusia bisa lakar kebiasaan manusia tak bisa mau di orang tak kebiasaan manusia tak bisa tongkat tadi ular mohon beda nikah kan eparopo ular otabem mendatang jin semua ngicok tongkat tadi kata Allah. Lo bisa tongkat tadi Allah. Mimma la yumkinu ayyaf'alhu ahadun illallah, yaitu sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebagian kedua. Fayakunu dzalika ala yadin nabi, ternyata hal tersebut bisa dilakukan oleh nabi, seorang nabi. Min fi'lillah taala, tentu saja ini dari kelakuan Allah, dari kemampuan Allah. Wa tahaddihi man yukadzibuhu ayyati bimithlihi ta'jizun lahu wa tahaddihi, yakni mubtada bentining anan tengah, bentuk tantangan kepada orang yang mendustakan nabi untuk melakukan hal yang sama, itulah mukjizat. Ta'jizun lahu, bentuk bentining anan tang ajur Allah manda ke orang yukat ibu yang mendustakan manda ke ajunan nabi ayat ibu sendiri untuk melakukan yang sesama ta'jizun lahu, itu adalah bentuk ma'apas tang-tang lo bisa. Maka ini mu'jizat, bentuk tantangan Allah terhadap orang yang mendustakan nabi itu adalah untuk melakukan hal yang sama, itu adalah mu'jizat atau ta'jiz, yakni ajazah apas lo kelar. A'jaza ma'apas, mu'jizun orang yang sema apas, yani Allah mu'jizatun perkara sema apas bareng lakukan mu'jizat dengan nyaman. Ta'jiz yani a'jaz a'jaz yu'jiz ta'jiz ma'apas. Kita sudah lewat bentuk apa itu mu'jizat dan ada dua jenis macam mekanisme mu'jizat. Semakin wa'alam, ketahuilah annal mu'jizat, bahwa macam-macam mu'jizat allati zaharat, yang tampak
ala yadi nabiyina, atas tangan nabi kita. Wa dalaila nubuwwati ban bahwa, dalil-dalil kenabian nabi kita. Wa barahina sidqihi, dan bukti-bukti kejujuran nabi kita. Min hadainin naw'aini ma'an, dari dua macam barusan, dari dua macam, dari panika dua macam ma'an kala benar-benar. Yani apa yang datang dari kanjeng nabi bada selakar manusia tak kelar, tak gila insyikokul komar, dan gila Rasulullah SAW keluar aing dari astah, dikata dikeluarkan manusia. Kibada saya aropaki bentuk saya pertama. Kemampuan namun saya pasti tak bisa. Contohnya Al-Quran. Seharusnya bisa kan. Maka ada ikut lagi. Annal mu'jizat allati zaharat ala yadi nabiyina wa dalaila nubu ay wa anna dalaila nubuwati wa anna barahina sudki min hadaini naw'aini ma'an. Beda selakar tak mampu, beda seharusnya mampu, tak mampu, salam Gusti Allah. Paham pun? Lanjut. Wa huwa aktsarur rusuli mu'jizatan. Beliau Nabi Muhammad, Nabi kita, adalah paling utusan yang mempunyai mukjizat paling banyak. Adalah utusan yang mempunyai mukjizat yang banyak. Secara makna, lelok maknai secara nahwiyana, lagalah kita aktsarur rusuli mu'jizatan, panika paling banyak-banyaknya utusan mukjizatan dari arah-arah mukjizat. Kita menerjemahkan sesuai bahasa Indonesia. Aktsarur rusuli mu'jizatan, beliau adalah utusan yang paling banyak mukjizatnya. Wa abharahum ayatan, paling dahsyat tahtan dekat kebahasaan. Wa abharahum burhanan, paling jelasa secara bukti. Kama sanubayyinuhu, sebagaimana akan kami jelaskan nanti di belakang. Wa hiya fi kathratiha la yuhitu biha dhabtun. Mukjizat nabi kita ini dalam segi banyakan, la yuhitu biha dhabtun, tak bisa el palanggeri, lo bisa ebitong, tak ngalempot biha dak kakak di segi mukjizat nabiina dhabtun pada palanggeri ini tak terhitung. Fa inna wahidan minha, satu saja dari mukjizat nabi, wa huwa al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an, la yuhsa 'adadu mu'jizatihi, tidak dapat dihitung bilangan mukjizatnya. Bilangan jumlah mukjizat sebab dalam Al-Qur'an ni kah lo bisa hitung bi alfin kalaban sa'ibu wala alfairi ban punten dua wala akthar ban punten, lebih banyak. Coba bayangkan situng mukjizat kanjeng nabi ni kan lebih dari 20,000 10,000 ni kan lebih lo terhitung mukjizat Al-Qur'an. Jadi kik mukjizat Al-Quran baik. Maka nabi kita adalah nabi yang paling banyak mukjizat. Coba bayangkan satu Al-Quran saja esena mukjizat yang ada dalam ni kan sudah tak terhitung. Mungkin jelas Al-Quran. Karena Al-Quran ni kan di antara paling sore nah bukti deka kula ben panjenengan manusia. Pon. Lianna Nabi SAW qad tahadda bi suratin minhu fa'ujiza anha. Karena nabi kita telah menantang satu surat saja surah akhir biasa pada dari Al-Quran, fa'ujiza anha, semuanya tidak ada yang mampu. Ki secara mana fa'ujiza anha, apa lemah anha pun apa dari kadis ki surah, dan semua tidak ada yang mampu. Qala ahlul ilm, ahlul ilmi berkata, para ulama berkata, wa aqsaru suwari inna a'tayna kal kautsar, paling pendeknya surat-surat, suar ini kan jamaah surat, surat paling pendeknya surat-surat adalah surat Al-Kautsar, inna atayna al-kautsar, fa kullu ayatin aw ayatin minhu bi adadiha wa qadriha mu'jizatun, maka semua ayat atau setiap ayat dari Al-Kautsar bi'adadiha, dengan hitungan ayat-ayat tersebut, wa qadriha, dan ukuran ayat tersebut, mu'jizatun, adalah sebuah mu'jizat. Mundeknika orang surah kebis sesorat Al-Kautsar leka tak cukup. Berarti dari inna hamzana nona kapi sampai mereka itu mu'jizat kekapi, mu'jizat kekapi, karena tak bisa tidak ketika itu.
Thumma fiha nafsiha mu'jizatun ala ma sunafwassiluhu fi man tawa alihim al-mu'jizat. Kemudian di surat itu, selain huruf-huruf, selain ayat-ayat, Kak Dintoh, memang ada mukjizat yang akan kita terangkan nanti di belakang apa isi-isi mukjizat dari surat Al-Kautsar. Fiman tawa ilaihim alaihim intawa ini masuk. Thumma mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam ala kismaini. Kemudian perlu kita ketahui bahwa macam-macam mukjizat Nabi itu ada dua macam. Kismun minha ulima qut'an. Satu bagian nikah pondapak dek keterecet maktu. Maktu nikah pasti ditetapkan betul-betul terjadi, betul-betul i'jaz. Wa nuqila ilaina mutawatiran, dan dinukilkan kepada kita dalam kondisi mutawatir, mustahil ada dusta. Contohnya kal Quran, seperti Al-Qur'an. Jadi macam mukjizat kanjeng Nabi berada dua, situng nikah maktu pasti tak kira ada kemang-mangan boleh, bahkan dinukilkan kepada kita dengan cara mutawatir. Contohnya Al-Qur'an, fala miryata, tidak ada keraguan di sana, wala khilafah, tidak ada perbedaan, bimaji'in nabi bihi, bahwa nabi membawa Al-Qur'an, wa dhuhurihi min kibalihi, pendengar Al-Qur'an dari nabi, wastidlalihi bihujjatihi, mengambil dalil nabi kalaban kaucana Qur'an, wa in ankara hadha mu'anidun jahidun fa huwa inkarihi wujuda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya. Mun bedo orang yang sanan tang ingkari Al-Qur'an nikah, pada pun ingkari Nabi Muhammad, ben kan itu mustahil. Semua sudah berbicara tentang Nabi Muhammad, semua berbicara tentang Al-Qur'an. Wa inna ma jaa'a i'tiradul jahidin fil hujjah bihi fa huwa fi nafsihi wa jami' ma dadamanahu min mu'jizin ma'lumin daruratan. Min mu'jizin ma'lumun darur. Wa inna ma jaa'a i'tiradul jahidin fil hujjah bihi. Awal kan nikah. Wa inna ma jaa'a i'tiradul jahidin fil hujjati bi. Saya datang ke adik itu orang-orang saya anentang yang dalam kehujjan Al-Quran. Mun berdana Al-Quran tak kira berdes. Kebenaran Al-Quran, cak nikah yang sambil kanji Nabi tak kira berdes yang ngocaki ingkar. Cuman, buat bisa aku bayar hujjah. Ya benar, orang saya tak nantang agar dikak di bening. Gimana semua kafir? Orang kafir. Fahuwa fi nafsihi wa jami ma tadammanahu min mu'jizin ma'lumun daruratan. Dari Kak Dinto, badan al-nafsihi, zat Al-Quran Kak Dinto, ban sakapinna wa jami ma tadammanahu, ban sakapinna, saya berada dalam Al-Quran, min mu'jizin, dari perkara-perkara mu'jizat, maklumun, daruratan, panika ekoningi secara daruri, tak usah pikir pola, nika ekoningi, cek Quran, nika lah, mu'jizat. Wa wajhu ijazihi maklumun daruratan, celenah ka mu'jizatan Al-Quran, itu pun ekoningi secara daruri, daruratan, nika tak usah pikir pola, ay badihiyatan, langsung orang kapi, cek dengan Quran, nika mu'jizat. Wa nadharan ban, secara nazar, nazar itu kalau mikir atau betak mikir ni pun ekoningi jalan-jalan ke mukjizatan Al-Quran. Kama sanasyrahu, sebagaimana akan kami jelaskan nanti di belakang. Pon. Intinya bahwa sepertama pada bentuk mukjizatan Nabi sampai kepada kita ni ke maktuun bihi. Pasti tak ada kemang-mangan, mutawatir akati Al-Quran. Pon. Qala ba'du a'immatina, sebagian imam-imam kita berkata, wa yajri hadha al-majra 'ala al-jumlah, wa yajri hadha al-majra 'ala al-jumlati annahu qad jara 'ala yadihi ayatun wa khawariqu 'adatin, sama dengan Al-Qur'an, sama dengan Al-Qur'an, yakni maqtu'un bihi, positif dan mesti engki ka dinto wa yajri majra hadzal majra ban ajalan nang ejalan ka dinto, yani pasti maktu alal jumlah secara garis besar, annahu qadra ala yadi ayatu wa khariqu adadin, bahwa di dalam kekuasaan Nabi Muhammad atau nang istana kanjeng Nabi Muhammad bedetante-tante kebesaran atau tante-tante kenabian ban khariqunil adad, perkara saya tak sesuai kelaban kebiasaan. Yani termasuk saya maktu bahwa Nabi Muhammad andi mukjizat khawarikun lil ada. Ada orang Islam situng pun saya mang-mang bahwa Nabi Muhammad andi khawarikun lil ada. Ma pecah bulan khawarikun lil ada.
Mungkin benda orang engkau tak pernah cajar ya kau ikut dalam ada benda sana tak mungkin. Tapi mun secara jumlatan, secara keseluruhan tidak senentang. Bahawa Nabi Muhammad mengakui khariqun lil adam. Maka kau cakap, wa yajri hadzal majra sama maqtu'un bihi, pasti yakin tidak kemangmangan, positif pasti jelas bahawa Nabi Muhammad mengakui khariqun lil adam. Illam yablugh wahidun minha muayyanan al-qat'ah. Mun situng dari khariqun lil adam nikah secara tertentu tak dapat ada kemaktu. Maktu ni kan ki sebaliknya madnun. Maktu ni kan yakin. Qat'i bahasa Nasabian. Qat'i bada dhanni masteh. Fayabluha jami'uha, maka sakapinna khariqun lil adam nikah dapat ada ketingkatan qat'i. Napa? Intina Nabi Muhammad adik khariqun lil adam apa punten. Sakap pinar Islam sepakat engki. Dikat depak deka kita maktu. Montung persitungan tak depak, padahal bedetung persitungan saya depak maktu. Akati Al-Qur'an kada. Pon ala kulli hal sakat dinto. Falam miryat fi jaroni ma'aniha ala yadayh. Maka tak ada keraguan miryah ini kepada ben asyak. Mang-mang. Maka tak ada pada perkemang-mangan keraguan yang dalam ajalan banyak-banyak makna dan mu'jizat ala yadihi ingatasi kedua tangan kanjeng Nabi, yakni atas kanjeng Nabi. Wala yakhtalifu mu'minun wala kafirun annahu jarat ala yadihi ajaibu. Ada orang mukmin dan orang kafir sebeda pendapat bahwasanya di tangan Nabi, di tangan Nabi ada keajaiban-keajaiban. Secara khusus mungkin berdepir-pitaan, tapi secara keseluruhan Nabi Muhammad andi khawarikun lil adam, andi ajaib. Ini kata dia kemang-mangan boleh. Wa innama khilaful mu'arid fi kauniha min qablillah. Sebeda senentang kat dia tu. Napa mukjizat ni ke dari Allah, napa dari Nabi Muhammad? Cepat. Kita sepakat ni dari ajaran Allah pada kita Nabi Muhammad. Cuma benda orang yang senentang ni kau jumpa ni Nabi Muhammad jadi dari Allah. Yang ki dari Allah ki ya. Ni kesei tentang bi orang Muhammad. Oh illa Nabi Muhammad. Lambak itu sepakat tapi bahwa Nabi Muhammad itu nusiratu birru bi masirata syahrin. Perjalanan sebulan orang lang terpan apa orang Nabi Muhammad. Ni di antara mukjizat haji Nabi Muhammad. Jadi mun lambak reng mukmin ning kafir kapi sepakat bahwa Nabi Muhammad banyak ke mukjizat. Ni tak ocak kocak meletaki mana sahirun tukang seher anu belasmal. Waqad qaddamna kaunaha min qablillah. Kami telah mengatakan di depan bahwa mukjizat ini kan dari Allah, mungkin dari Allah. Wa anna dzalika bima tsabata qawlihi sadaqta, bahwa dari Allah ebakidak napi nikah pada ben Allah ada bu sadaqta pun dari ben Nabi Muhammad. Yani sadaqar rasul, sadaqar rasul. Ketika beda mukjizat ka dinto, ketika beda mukjizat ka dinto, bender dari Allah kan ibarat kan Nabi Muhammad pada ben ngocaki bender ada tang napir ya dah bender wan faqad alimu qu mithl hadza aidan min nabina daruratan li ittifaq ma'aniha. Maka ongku-ongku ekoning tomi pena mukjizat mukjizat ngak nikah dari napir kisah daruratan secara daruri tak usah ker mikir lah oning cek lah kan beda mukjizat dari kanjeng Nabi li ittifaq ma'aniha karena cocok ke banyak-banyak makna atau maksud ta mukjizat bahwa Nabi Muhammad andi kajunilan bahasa kita nikah sepakat ke pintah reng kafir atau bareng Islam mun samangken iya reng kafir tak teman ngiring Nabi Muhammad kan ken lain zaman lambat nikah sepakat kapi zaman kapi kapi bahwa Nabi Muhammad ben orang reng kafir reng mukmin nikah ngaku dijak Nabi andi keistimewaan khariqun lil adah nikah eka o dingin nikah beliau zaman 400 500 Hijriah maka itu maklumun bidarurah tak usah kira mikir orang lo ninggap kama yu'lamu daruratan judu hatimin wa syaja'atu antaratah wa hilmul ahnaf sebagaimana sekepin orang ni kau ninggap bilang mbak bahwa bedanya mana hatim hatim at-ta'i ni kau orang secek lampa antar orang secek bengalah hilmul ahnaf ahnaf kak jentok orang secek hilmah tak pekelan tak ngosuan. Mereka encongok hatim atau ika jinta paling lambang orang. Fen benda tamu mesti nyampe lagi onta. Sampai situ saat ion turiba apa? Kata moyan telo orang tukang si air kapi ni kapas. Sembeli onta nape tong bolok kapi.
bagi kopi. Bah bang tak kerja. Tang unta nurok sekali. Mondi yang ku haram tak boleh ngapain kaki boleh. Hatim atoi. Hatim atoi kak jentoh reng andi putra masuk Islam nyaman Adi bin Hatim. Adi ibnu Hatimin atoi. Beliau kak jentoh termasuk orang se dalam keadaan ki. Saya tanda dalam keadaan kita masuk Islam. Hatim atoi tapi cek lamba. Ni korek ni kak tahu saat tanya. Bodoh Hatim selampak juga. Langsung orang kapi. Yang zaman lambat ni kan daruratan atau sakramiknya atau syaja'atu antarah, syaja'atu antarah ni kan kota Anzah terkata antarah ibnu Muawiyah ibn Syaddad al-Abzi ni kan orangnya paling bengal terkenal yang zaman jahiliyah lambat ni kan paling bengal orang ni kan pun kota antarah ya wis paham paling bengal orang Hilmu Al-Ahnaf tak pekelna Al-Ahnaf. Ahnaf ni kak paling tak pekelan. Ahnaf Ibn Qais. Ahnaf Ibn Qais kak jentuh masuk Islam. Kemudian saya tekan Nabi ni kak murtad. Nang akhir-akhir ni kak icapok tahan bi Sidina Umar. Pas esapora Sidina Umar, esapora itu pas masuk Islam. Pas nolongnya Sidina Umar sampai nolok peperangan masuk Persia. Lima saya tidak dalam kebudayaan Islam. Ni kak orang kuning kampi. Ahnaf paling hilim, paling tak pegelan atau antaroh paling angkono orang atau hatim nung lambat ni nikah ulima daruratan litifakil akhbaril warida an kulli wahidin minhum karena cocok ke banyak-banyak kabar sedeteng tentang satu-satu orang dari telur satu persatu dari telur orang nikah orang yang cerita ke kapi sesuai cerita saya lambat ala karmi hadza atas lambang nikah wa syajat hadza ban angkona nikah wa hilmi hadza ban tak pekelna nikah wa in kana kullu khabarin wa in kana kullu khabarin bi nafsihi la yujibul ilmu wa la yuqta bi sihhatihi walaupun tak sekepinah kabar kak dia tok mesti bener tak sekepinah kabar nikah tak mesti bener dan situ ngah hati juga nak cek lambang sampai dia ya dan situ ngah lambang sampai dia ya sesampai dia ya ni ke belum tentu bener la yuqta'u bi ilmihi wa la qat'ihi lo belum tentu benar belum tentu maktu yakni maktu kada tahu pasti benar ya cuman ketika epol kompol akhirnya sepakat lambe orang dia maka nika pas maktu'un bil hilmi maktu'un bi anna lahu ajaib mesti kanjeng Nabi dika adik beberapa keistimewaan ajaiban wal qismu tsani ma lam yablugh mablal ad-darurah wal qat'i bagian mukjizat nomor 2 tak ada pada ketingkatan daruri tak ada pada ketingkatan qat'i pasti ki corang ye ni mukjizat kanjeng Nabi pada segi dzon yani kafir ada bang dekat kita ki nak pikir-pikir fak benda apa nanten mun saya ada pada se daruri akati al-Quran ni jelas daruri wa huwa ala nau'aini saya tak ada pada ketingkatan qat'i nikah ni kepada dua nau'un mustaharun atau mustahirun muntashirun situng macam nikah tersebar ben masyhur rawahul adad saya ada tak kira yang banyak wa sya'al khabaru bihi tersebar cerita kali itu indal mahditin nang para ahli hadis warwat ben ahli rawi wa naqlatis syar bentukang madapak sejarah wal akhbar bentukang madapak khabar kadab imai kadab ilmai min banil asabi akatiyah nomber aing yang tarna keriki kanjing Nabi nomber aing ka adin to tak dapat derajat qat'i tak maktu bihi tak mutawatir tapi ka adin to masyhur muntashir yakni bahasa kita sahih atau hasan kan dene saya ada yang tak kira yang banyak kan derajat hadis beda hadis hadis mutawatir hadis ahad dak pada benda maksud wa takthir tu'am mabunya deuran ulama panjenengan oning kisahna sayidina Anas sayidina Jabir dan Jabir lambak ketika beliau Rasulullah SAW ngalih dak ke paret tiba-tiba lapar deer tak deer beberapa hari andi karo budung embek pekon sambeli cek lambek situng ki ben nak roti siki baik itu sekoni akhir aku tok Rasulullah abdi nadi deeren rajih ngaturake ajunan ndak kecompok ku ada palawan saya ada bu Rasulullah takok gending bi sahabat lain pa Rasulullah ado langsung aduan
Iya, yang cengbik jabir ke pintar kakak atau kerja sedina jabir. Padahal raja dalam makai enggak jauh sampai lebih dari 6. Mereka saya kata ada tak ada. Wah Rasulullah ngolok orang ebuan, ebuan orang saya ebu lebih. Akhirnya tak kerja. Nampak dari Rasulullah makar jabir mulai kepada kebidan cek kak buka sampai kau datang. Tak buka buku. Mereka dintok. Pada pak dan kanji nabi semuka ini semacam wakil lah itu Ethiop, wakil lah itu anu. Mereka ada itu pas etat-etat yang sampai saya buat mereka ada itu cek sakit, saya buat tahu satu kalau ada apa riwayat itu, saya buat lalah cek sakit pada sepoleh, kita pada poleh tak kira korang lalah huri kita sedina Abu Hurairah atau sedina Jabir dia takfir ta'am dan sekut dan kanji nabi wa naqan minhu ikhtas bil wahid wal ithnan wa rawahul adadul yasir. Benda semacam boleh hadis atau mukjizat kadit tu khusus saja datang situ goreng. Ini yani hadis hadis mana di situ goreng hadis masyhur hadis aziz hadis okey. Gharib atau dua orang aziz warawahul adad yasir banyak lebih dari dua ken sekoni. Kini kah hadis masyhur. Walam yastahir istihara ghairihi. Tak masyhur akati selain ia atas kala. Lakinnahu idza jumi'a ila mithlihi ittafaqa fil ma'na. Tapi nalaikana ipa polong-polong secara makna bedongku terjadi dengan ika. Wajtama'a alal itiyan bil mu'jiz ben kedua naka dinto sepakat. Yani nalaikana se masyhur ban se tak masyhur nikah di ia disepakati akompol bahwa ini mukjizat ampun bil mukjiz kama qaddamna. Jadi beda telo macam qat'i masyhur ghairu masyhur ini kan berbagai mana nabi hadis kan mutawatir hadis ahad hadis ahad ini beda se dari segi bisa ia malakina hutan makbul atau mardud yani sahih hasan dhaif atau mungkar atau maudhu bersama-sama mana bini kajeling dari kemasyhurna masyhur aziz gharib mana bi dalam mustalahul hadis sampean qala al qadi abul fadl wa ana aqulu sad'an bil haqqi inna katsiran min hadhihi al ayati al ma'thurati anhu sallallahu alaihi wasallam ma'lumatun bil qat' qadi abul fadl yani al qadi iyad abul fadl qula mu'ta kalaban sad'an bil haqqi ma tempa abdaraki bahwa ada buah kebenaran bahwa sebanyak dari tanda-tanda nah mukjizat kanjeng Nabi atau kekuasaan kanjeng Nabi kepada Allah lebar kanjeng Nabi nika maklumatun bil qat'i maqtu yakni mutawatir bahasa kita atau pasti amman shiqaqul qamar belana bulan fal qur'an nasu bi quhi bi qur'an ikabala mulai kepada bi qur'an maka maqtu pasti. Nah Quran datang mutawatir. Wa akhbaru an wujudihi. Nabi Muhammad juga menceritakan tentang belana qamar. Wa la ya'du lahu an zahirin illa bidalilin. Tak oleh maknai jauh dari makna zahir kecuali berdalil. Yani tak oleh insyiqaqul qamar dia njak beni belaumku ken orang tak habis belah punten. Ko tu makna zahir. Wa insyaqqal qamar jawab Allah. Wa ja'a bi raf' ihtimalihi sahihul akhbar min turuqi kathiratin min turuqin kathiratin banyak ma'elang kemungkinan-kemungkinan insyaqaqul qamar itu hadis-hadis sahih bahwa tak mungkin emaknai selain zahir lafal insyaqaqul qamar dari jalan-jalan sebanyak macam-macam hadis wala yuhinu azmana khilafu akhraqa munhalli uraddin akhraqa nomor situ enggak itu diddur rafiq Musa ya ni siapa lika kancah yang kira orang yang akhrab Musa kemantepan kita lo kira do'if lo kira lemah la yuhino wahan ya ni tak melemah maka beda orang yang saya abidai orang-orang saya Musa abidai tentang insyaqaqul qamar itu tak mungkin cang mereka kami tetap yakin dan mantap bahwa insyaqaqul qamar itu terjadi karena sebut lagi Al-Qur'an wala yultafatu ila sakhafati mubtadi'in yulqi syakka ala qulubi du'afa'il mu'minin tak etole dekat
Sakhafa, sakhafa ni kau orang akal lah tak kena. Dekat tepes akal lah orang seabaikah. Baik yul kisah kasih anu mimpaki kemang-mangan ala kulubi du'afa ilmu minin. Dekat banyak-banyak atenah palem mana orang mukmin. Bodoh orang, tak mungkin bah bulan tu dibulan kan tak mungkin ke. Cek toleh. Bal turghimu bihada anfahu wa nambidhu bil arai sukhfahu. Bali orang ketika dento perlu yang cani abuh elonga. Turghimu nika, nurghimu, nurghimu yakni ngancan ke ustaz bihada kalaban panika orang anfahu da ngancan kalaban abuh. Wa nambidhu bil arai sukhfahu. Al arai ka itu lapangan. Perkara tanah si tadi dan sebagainya. Kepuduk na'o teka nikah, kita buang dek ke arah. Nam bidu yani amwa. Wa kadzalika kisatu nam ilma wa taksir tu'am. Begitu juga sama menurut Al-Qadi Abul Fadl Al-Qadi Iyad, bahwa tom keluar nomper aing dari kerikit na kanji Nabi, banyak dan sekat ditujukan. Yani dapat ada kemaktuk dah bunuh beliau. Rawaha athiqat, orang-orang athiqat saya ajaran takki kadit wal adadul kathir saya ajaran takki cek banyak anil jamail ghafir dari saya banyak datang saya banyak anil adadul kathir dari beliau saya banyak nasuhab dari banyak-banyak sahabat ini kan dari tadi menurut beliau nyomperain dari patah Rasulullah banyak-banyak daerah ini kan hadis mutawatir sahabat banyak tabi'in banyak terus ini kan kocaki rawahu thiqatul wal adadul kathir banyak bitawna an dari orang jama'il ghafir ini kepada artinya banyak anil adadil kathir nas'ama wa minha ma rawahu al-kafa anil kafa muttasilan amman haddatha biha min jumlatil sahabah wa akhiyarihim bada kamu'jizatan kanjing Nabi kak dintah se'i riwayat akibik kafa sekapina anil kafa dari kesapina muttasilan halia sampung amman haddatha biha dari orang-orang yang saya cerita akidah ke kejadian itu mukjizat dikah min jumlatis sahabat dari segolong sahabat dari segolongan sahabat acerita santri nak acerita kapi santri nak acerita kapi wa akhbar wa akhyarihim ban pelek nak kapi sahabat anna dhalika kana fi mautin intima'il kathir bahwa hal kak itu terjadi nang ekompol na orang banyak ni kata termasuk mutawatir menurut beliau minhum fi yaumil khandaq di antaranya dalam peperangan khandaq wa fi ghazwati buad dalam peperangan buad wa umratil hudaybiyah dalam peperangan hudaybiyah wa ghazwati tabuk peperangan tabuk wa amathaliha dan seumpamanya min hafa min mahafilil muslimin dari akompol banyak-banyak orang muslim wa majma'il asakir ban akompolna banyak-banyak tentara wa lam yu'thar an ahdin nasabati mukhalafatun dirawi tidak ada perbedaan dari sahabat api taikala bendawi kan itu fima hakahu dalam barang saya hikayat lagi wala ingkarun tak ada sahabat saya ingkar ya tidak saya diwet lagi amma dhukirah anhum apa yang disebutkan dari para sahabat itu ini berarti ra'auhu kama ra'wahu ini ngalih mereka para sahabat sebagaimana diriwayatkan oleh orang yang kalintok maka kan tak ada nentang ini ijma maka ini mutawatir siapa fasukutu sakit minhum kanutkin natik diyemah sahabat pada debuna mereka idhumul munazzahuna nisukut ala batinin karena para musahabat ini disucikan oleh Allah atas diam mana Nabi kata lah kebatilan mustahil sahabat ini akan diam takut semati ya tak kira mun pada kebatilan mesti tentang bi sahabat wal mudahana fi kadhibin mudahana dalam kedustaan mudahana yakni ki bahasa kita ini kah ini begini ambil muka diam kangkui mungkin beda kedustaan dengan itu pas diam walai sehuna karobo loroh bahtam nauhum padahal para sahabat itu tadi keinginan tunyah kangkui hanya ke mereka kangkui anentang lo andi keinginan ke politik tak terlalu ke tunyah tak terlalu para sahabat wala rohbah ada sekok nakwe sahabat tam nauhum yang mencegah mereka untuk berkata jujur. Jadi mun beda perkara yang diwetaki dari sahabat pas sekapina sahabat lain diam berarti kan bener
Walau kana ma sami'uhu mungkarun indahum waru ma'rufin ladihim la'angkaruhu. Mun se'ekeding bi sahabat kali itu mungkar atau tak kenal bi mereka, mereka mesti ingkar. La'angkaruhu, pasti mereka ingkar. Kama angkaru ba'dum ala ba'di asya, sebagaimana sebagian dari mereka mengingkari sebagian perkara seriwetaki. Rawaha minas sunan wasiar, seriwetaki dari sunan, dari kitab-kitab sunan. Hadis ini wasiar berkitab-kitab sejarah. Wa hurufil Qur'an min huruf Qur'an. Mun lopot, lopot lagi pun bi sahabat. Mun diam berarti ini kakin benar. Wa khattu ba'duhum ba'dan, sebagian dari mereka nikah menyalahkan yang lain sahabat. Wa wahamahu fi dzalika mimma huwa ma'lumun, mengatakan seeko ningin nikah eko cak waham, waham yakni tak sampai maklum, yakni dhaif, lemah. Fa hadzal naw'u kulluhu yulhaqu bil qat'i, maka sekap pina saya atas ki buruk pada ban qat'i min mukjizati, dari kemukjizat kanjeng Nabi bahwa mabenya aing ni kemasuk qat'i. Lima bayyanahu, karena apa saya ampun jelas sakit bitan gula ki ibu dari banyak ke banyak ke banyak pas terjadi nang ibanya orang cerita bi para tabiin sahabat sengeding aki ada ngingkar ni ke maka yulhaqu bil qat'i. Fa inna amsal al akhbar allati la asna laha wa buniyat ala batin la budda min marur al azman wa tadul al nas wa ahli al bahth min kishafi dha'fiha wa khumul dhikriha. Karena contoh-contoh hadis saya tadi serah saya bangun atas kebatilan, yakni rangarang la budda marul asman, masteh dengan berlalunya zaman wa tadawulun nas, perpindahan manusia wa ahlil bahti dan para peneliti min inkisafi dha'fiha bakal etemuh sekemah dha'if-dha'ifan wa kumuli dhikriha, kita terkenalah sebut nah kama yusahadu fi kathir al akhbar al kadhibah, sebagaimana dilihat dari hadis-hadis lecek wal arudi fi tariah, nanti hadis-hadis lecek itu jan zaman ni kejan pada nang zaman itu anapa kapi ni kapan jeling itu mo ni kak sampai mungkin sampai pembukuan hadis selesai kali itu ternyata ni ketadak saya nentang sama sekali, berarti ni kak yulhaqu bil qat'i. Cepon cepon beliau wa a'lamu nabina hadhihi alwaridatu min tariqil ahad la tazdadu ma'a zaman illa zuhura. Datan dana kanjing nabi setak kakak dintoh dari jalan hadis ahad, kan gila ini hadis ahad sebetulnya tak sampai mutawatir, cuman yulhaqu bil qat'i ya pun anapa karena jan atamba zaman la tazdadu ma'a zaman illa zuhura, jan tamba zaman jan padang jan jelas wa ma atadaulil firaq wa kathrati ta'nil adu wa hirsihi aserta tekentene golongan manusia ini kejadian pada benbenyaan anyocona moso yakni anyala aki namoso wa hirsihi ala tauhinihi usaha namoso keangkui malemah hadis-hadis wa tan'ifi asliha ban malemah asalah hadis atau akhbar wa ijhadil mulhidi ala itfa'i nuriha, usaha orang-orang mulhid tanda agama kakui memadamkan cahaya nah engki akhbar ila quwatan wa qubula, justru jan katremah jan kuat maka kak dintu yulhaqu bil bil qat'i wala litta'ini alaiha illa hasratan wa ghalila, orang se anuduh deka akhbar hadis-hadis mukjizat kan itu justru rogi ben sake wa kadzalika ikhbaruhu anil ghuyub wa imbahu mimma yakunu wa ka, sebagaimana juga ketika nyentuh napa se kabar aki kanjing nabi tentang perkara gaib dak budi bekal bedaria dak budi Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebuah tentara belum 100 tahun kemudian terjadi dari jabul kanjing nabi 800 tahun kemudian ni kecepon jan are jan padang maklumun min ayatihi alal jumlah bidarurah, ni kekawannya ini termasuk dari mu'jizat kanjeng Nabi secara keseluruhan bidarurah, tak usah kira-kira oleh bender dari kanjeng Nabi wa haqqun la gitu alih, ni kebender tidak leng-aleng boleh wa qaqqa labihi min aimmatin al-alqadi wal ustad Abu Bakar wa ghairu ma rahimullah ta'ala wa ma'indi awjaba qawla al-qail inna hadil kisus masyhura min babi khabril wahid illa killatum mutolatihi lil akbar wa riwayatiha. Ini dikatakan juga oleh Al-Qadi Iyad wal Ustaz Abu Bakar
al-Baqilani la'allahu wa ghayruhuma rahimahullah. Wa ma indi awjaba qawla al-qail inna hadhil qasas al-mashhura min babi khairul hadi illa qillatu mutala'ati lil-akhbari wa riwayatiha. Napa saya sebut akibat dan kula ni kemewajibkan orang yang mengatakan bahwa kisah-kisah mukjizat saya masyhur kak dinto khabar wahid berarti orang yang nikah ken qillatul mutala'ah sekoni ngolati ikan di khabar-khabar bendiwaya mun iceling ke kapi jen hari jen kuat jen hari jen kuat maka pender hadis ahad tapi sampean nikah hadis ahad saya kemasuk hadis wahid kali itu yani ikan mang-mang ikan dhon belai sama jemaah nikah punten yulhaqu bil qaidah jadi beliau andi qaidah tibi dalam mustalah dalam bab nikah khusus dalam bab nikah perkara saya tadi mukjizat dari kanji nabi cerita-cerita kita dan tentang sama jemaah benni kocak qaidah tapi yulhaqu bil qaidah dalam istilah beliau kan ada orang yang nyerang awak aji tak kelar oh aji tak kuat aji tak kuat punten wasuluhu biqul dzalika minal ma'arif dia hanya merepotkan sesuatu pengetahuan-pengetahuan yang tidak berhubungan dengan kak dinto wa illa famani tana bi turqin naqli wa tala al ahadits wa siyar lam yartab fi sihhati hadhihi al qisas qisas al mashhur ala wajhi alladhi dzakarna mungkin lakar orang ni ke i'tana bi turukin nakli akat yaki kalaban rijalul hadis tokoh-tokoh dan jalan-jalan anokil hadis wa tola al hadis ngolati ma tola ada hadis-hadis wa siyar ban sejarah-sejarah lam yartaf fi sihati hadal kisos tak kira mang-mang yang dalam kependernah kak di kisah-kisah al-masyur si-masyur alal wajhil ladhi dakarna atas apa yang telah saya sebutkan. Ceritanya beliau ini sedang memarahi orang semang-mang karena hadis hadis ahad hadis wahid jangan-jangan lopot dari wala yab'udu ay yahsulal ilmu bitawatur inda wahidin wala yahsulu inda akhar wala yab'udu tak jauh ay yahsulal ilmu bitawatur pengaoningan dapat dekah tingkat mutawatir inda wahidin mungku situ ngorek wala yahsulu inda akhar tapi kesalahan tak dapat. Fa inna aktsarun nas nak benyan manusia ya'lamuna mereka tahu bil khabar tentang cerita kauna Baghdad maujudatan bahwa Baghdad itu ada wa annaha madinatun azimah bahwa Baghdad itu adalah kota besar wa darul imama wal khilafah roma-roma pemimpin-pemimpin wa ahadun nas la ya'lamuna ismaha sebagian orang kak dito tak oning bahkan kenyamanah Baghdad lekah fadlan anwasfiah apalagi tentang saya kata ya benda nikah mutawatir dah ke saya lain tapi dah ke orang lain lo akan kenal ya biasa kak tiga itu maka saya kata juga dalam hadis saya kanji nabi dalam mu'jizat kanji nabi ini wa hakada ya'lamul fuqaha min ashabi malik bin darurah wa tawaturi nakli anhu anna madhabahu ijabu kirati ummil quran fi sholati lil munfarid wal imam wa jazaa'un niyyah fi awwali lailatin min ramadan amma siwa. Sekak ditujukan ulama-ulama fikih dari mazhab Maliki ni kemutawatir dak ka mereka bahwa nalekana orang apa jeng ketibi ban imam kak ditu padu wajib baca Fatihah. Ban niat cukup sekalian nang awal niat sampai ke akhir Ramadan asa. Mutawatir nang mazhab Malik. Pada berkulupan panjenengan, ia pada macam pala asolat macam Bismillah. Padahal nang madhab lain kan tak ada Bismillah. Mutawatir pula mbak lama kul macam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nikah. Mutawatir nang madhab mereka. Tapi nang madhab lain lo tahu. Ah, perimik lain. Menoreng awam. Wa anna syafi'iyya yara tajdidan niyya kulla latin wal iktisara fil masih ala ba'dir rasi wa anna madhab ma'al kisosu fil qatli bil muhaddad wa ghairihi. Wa ijabun niyyah fil wudu wa ishtiratul wali fil nikah. Madhab Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat wajib nyar-nyar niat ben malam Ramadan wal iktisara lal masih ala ba'dir rasi oleh ngalak sebagian cetak dalam musab qabu wa anna madhuma al qisas fil qatl bil muhaddad wa ghairihi bahwasanya pembunuhan dengan perkara tajam ben punten dalam madhab Maliki ber Syafi'i nikah iqisas. Wa ijabun niyyah fil wudu wajib an niyat dalam wudu wa ishtiratul wali fil nikah wajib ngaku wali dalam nikah wa anna Abu Hanifah yukhalifu ma fi hadhil masail Abu Hanifah berbeda dengan keduanya dalam masalah-masalah kan itu wa ghayruhum mimman la yastahil min madhabihim wa la rawa aqwaluhum la yarifu hadha min madhabihim min madhabihim selain madhab mereka tibi saya norok madhab Syafi'i ya tak tahu madhab selain kongang kali itu
Senorok madhab Maliki tahu ini madhab selain. La ya'rifu hadza min madhahibihim. Siapa ini? Kita tak tahu madhab mereka. Fadlan amman siwahu, apalagi tidak keselain. Wa inda dhakrina ahadu hadil mu'jizat nazidul kalam. Ketika kami akan menjelaskan ahad hadil mu'jizat, hadis-hadis ahad mu'jizat kali itu, maka tentulah bakal anda baik pembicaraan. Ala kulli hal, beliau sedang menambahkan satu teori dalam tentang orang yang mengatakan bahwasanya hari hadis ahad. Oh tidak, ini tidak hadis ahad. Keba'an ahad ke kami ini kah? Yulhaqu bil qad'i. Etamuaki ibadah kibar qad'i. Mungkin ini kemetode berfikir beliau yang diungkapkan tentang hadis fasbun fi ijazil quran